Perjalanan menuju ke air terjun Waai. Wow, keren juga rumah pohonnya yang didesain siapa bisa mungkin. Keren. Nah, nanti air terjunnya ada di sebelah kanan. Nah, sebentar nanti kita akan menuju ke situ. Di bawah sana. Wow. Wah, pemandangannya yang indah ya. Cocok untuk buat spot foto-foto. Tapi nanti kita akan menuju ke air terjun sambil melihat-lihat dulu situasi pemandangan di sini. Oke, lanjut kita menuju lagi, jalan lagi untuk menuju ke air terjunnya. Wah, pemandangan yang indah. Pemandangan luar biasa indahnya. Untuk jarak dari kota Ambon ke tempat ini tidak terlalu jauh, sangat dekat saja. Bisa melalui jalur darat. Kurang lebih sekitar 30 menit sampai 40 menit. Tidak terlalu jauh dari pusat kota. Lokasinya berada di Desa Waai atau Negeri Waai. Wow, keren. Buat yang suka foto-foto, tempat ini sangat cocok sekali. Udaranya sejuk, adem. Wah. Setiap hari pengunjung yang datang ke sini sangat banyak sekali ya. Apalagi ini berada di akhir pekan, di awal tahun 2022, di mana waktu libur yang sangat panjang. Tempatnya dijaga ya, bersih, rapi. Oke, ini tidak tahu ini rumah apa ya ini. Keren. Wow. Oke, kita akan menuju ke air terjunnya. Nah, wow. Jurang, jurang yang sangat dalam. Tapi juga turunnya ini, tapi tidak apa-apa. Untuk mengobati rasa penasaran ya, kita turun saja untuk melihat air terjunnya. Wah, gimana baliknya nanti ini? Hati-hati ini karena jalannya sangat licin. Akhirnya sampai juga.